kayak banyak kelihatannya itu bagus kalau gitu. Itu olahnya baik. Oke, sekarang ini jalannya. Jalan setapak. Eh, kebajak. It's okay now. Nggak becek lagi. Ah. Jadi ini di pinggiran Unmul. Kalau dilihat dari jauh sih kelihatannya bagus. Ini di sana tuh ada itu sampai ada parit. Wah, ini bagus juga. Kalau didekatin. Ini sudah dekat Karang Mumus. Di sana. Ini tanah milik Pemprov Kaltim. Terus sana ada pagar. Pagar apa ini? Ada orang juga jalan. Harusnya jalan dari sana ke sini. Ada orang mancing. Ini sebelah kanan ini adalah gedung Fakultas Kesehatan Masyarakat. Gedung lama. Kemarin tuh saya ketemu orang itu burung kan, nembak burung bawa senapan. Sini. Di ujung kanan tapi makin terus makin dekat Karang Mumus. Ini di pagar. Hari libur sepertinya tidak boleh masuk. Nah, berangkat lagi nih. Di sana ada bapak tua jalan. Orang mancing. Kelihatan dari belakang lebih bagus. Dari depan agak jelek. Pak. Kira-kira berapa meter? 200 meter. Nggak sampai sekilo. Lagi terus lagi ke sana. Bagian ujungnya itu jelek kali. Itu habis ujung itu sedikit. Apa baru tahu kalau ada jalan gini? Baru tahu. Benar ini sudah lama kelihatannya nih. Mestinya sepeda bisa lewat sini, sepeda motor juga bisa. Suka ya di ujung sana tuh dekat situ. Perikanan. Ini Fakultas Hukum. Fakultas Hukum tutup juga akses ini tidak pernah dilewatin orang. Sebelah kiri rawa-rawa Karang Mumus. Rawa-rawa ini harus dibiarkan begini terus, tidak boleh ada bangunan. Seharusnya sampai sini tidak boleh ada bangunan. Ini kan rendah semua ini, nggak ada lampu. Jadi ke kiri ada jalan begini juga kan? Itu ada juga tapi yang tak tahu itu menembus atau enggak. Sudah dibuat begini? Kayaknya sudah ke dokter tapi di situ. Ini betul-betul ke ujung kan? Kita ke kanan sana. Ini kalau di sini
olahraga bagus juga ini, jogging. Jadi lewat jalan raya itu, lewat bawahnya kah lewat atas? Jalan ini lewat jalan, lewat atas jalan raya itu atau lewat bawahnya? Sebelah kanan gor, gor 27 September. Ada bunyi orang main apa tuh? Main poli. Silau sudah ini. Tidak lihat. What building is this? Ini bangunan anu pompa air kayaknya. Terus di bawah ada orang tidur. Ini bangunan pompa air. Ada pipa-pipanya gede. 3 biji. Yang ini pompa lama kan, yang oranye ini. Pos penjaganya rusak, kacanya. Pos penjaganya rusak, penjaganya tidak ada. Ini parit yang masuk ke kampus. Ada mobil lewat. Kita nyebrang. Nyebrang. Ini jalan Gelatik. Nyebrang kita. Ya, tuh ada orang di sana. Ini pompa air. Pompa air juga. Ini pembuangan. Let's see. Untuk apa nih? Air ini dibuang ke sini kah? Buang ke sini. Setelah dibersihkan kah? Nih, di sini ada gedungnya, airnya, pompa air, seperti airnya keluar lewat sini. Nah, ini di belakang perikanan. Ini paritnya kecil. Tangga itu. Tangga ini. Ada banyak nih nanti. Ini ada tangga tapi tidak ada arahnya. Terus di situ ada bak. Ah, ini ada bak. Gak tahu bak apa ini. Wow. Karena karang mumus sudah banyak rumah. Ini di sini ada orang ngambil air nih. Ada orang tua. Ada orang. Ngapain dia tuh? Kayaknya nyiram-nyiram. Oh.
Oh, di baliknya sudah bangunan-bangunan. Di samping karang humus. Bagian belakang ini kayak perkumuhan. Kayak apa? Perkumuhan. Zona perkumuhan. Ya, padahal masih umur. Woi. Nah, ini what kind of building? Tidak dipakai building ini. Ada tangga. Tangga ini seharusnya ke itu pintu itu. Pintu itu tujuannya ke gedung ini. Tapi ini kelihatannya sudah puluhan tahun tidak dipakai. Jalan lagi. Ini. Yang ini kayaknya pompa air juga jebol. Ini pasti sengaja tuh, enggak mungkin jebol kalau enggak disengaja. Oh. Ada jebolnya. Nah. Wih, itu indah di sana, indah tuh. Beautiful. Gak boleh, udah bisa lewat lagi. Berarti balik pulangnya lewat sini lagi. Pulangnya dari kan itu ada pertigaan ke taman, terus ke hutan, ke hutan dan terus itu kayaknya sama kadang di sini. Ini apa? Epkip. Ini Epkip yang biru-biru. Epkip nih. Nah. Paritnya cukup bagus tuh, jernih paritnya. Ada banyak tanaman akuatik. Ini karang humus. Lebar karang humusnya sini. Berapa ini kira-kira? Tangga lagi. Betul-betul lumut. Ini apa ini? Ada tulisan ini? Enggak. Enggak bisa dibaca. Berapa ini kira-kira? Ini ada proyek gini. Mungkin 20 tahun yang lalu kali. Ini kan ada tanaman buah ini. Ini? Ini matoa kah? Pohon matoa. Yang itu pohon lain. Itu ada buahnya. Ini pohon apa? Tidak tahu ini. Ada buahnya bulat-bulat itu. Buah ini rambutan. Ada namanya. Apa itu? PH 064213. Tingginya apa itu? Kode tingginya 0,69 itu lingkarnya kali. Lingkar pohonnya itu kok. Nomor pohonnya ini 62. Cana itu PJKR apa? Apa kepanjangan? PJKR. Mana? Gak tahu apa namanya itu. Gereja itu. Petani kah?
bangku-bangku. Ini ada lagi tangga. Nah, ini ada tangga sana, terus ada bangku tempat duduk-duduk. Jadi sebenarnya ini taman untuk ya mahasiswa FKIP yang banyak kesini karena ada jembatan ke sana kan. Nah, ada jembatan yang paling dekat sini kan FKIP. Tuh. Genangan-genangan. Tapi tidak ada bekas manusia karena lagi COVID. Kalau tidak COVID mungkin ada juga orang kesini. Iya. Hush, bunyi apa? Oh, iya. Saya bilang ada orang juga senapan dulu. Kembang api. Kembang api kok siang-siang? Yang ini masih di kampus FKIP. Dan ada panggung. Acaranya baru mau mulai apa sudah selesai? Ini buka tutup air nih. Buka tutup air. Kalau ini ditarik, dia terbuka. Tapi untuk apa buka tutup air? Anu kedalamannya sama dengan kedalamannya di sini, ketinggiannya sama dengan di sana. Gak bisa keluar airnya. Kecuali kalau airnya tinggi di sana rendah, dibuka keluar dia ke sana. Airnya ngalirnya ke dalam juga itu alirannya ngarahnya ke sana kelihatannya. Masukin ya. Kalau menurut Papa ini untuk mengeluarkan malah. Kalau banjir di sini kan dikeluarkan ke sana. Tapi kalau di sana tinggi juga, ya enggak bisa keluar airnya. Ya, jauh juga ya. Sampai situ aja. Oh, di ini sebelah kanan ada gedung mangkrak. Ini kehutanan nih sudah. Mangkrak. Dari tadi enggak kelihatan wajahnya sendiri. Faculty of Forestry. Jadi kalau lihat ini tanahnya diuruk ditinggikan. Pagirnya tenggelam. Apanya? Pagirnya tenggelam pembatasnya. Sebelah ini apa nih? Ini juga gedungnya tidak terpakai kelihatan. Ini ada pohon di dalamnya. Pembibitan. Ini jalannya ke sini tapi ditutup. Sudah sampai di ujung. Di ujung. Nah, ini
mana ujungnya. Bagus ini kalau dibuka. Gak bisa lagi terus ke sana karena ada pagar ini. Sudah, kalau kita lihat di sana itu jalannya bagus. Kontras sekali. Rumah-rumah yang di depan sini lebih jelek dari rumah Walet. Waletnya mewah. Walet tuh kalau tidak ada tempat mereka makanan mereka nggak banyak juga. Kalau tidak ada hutan, mereka kan cari makannya di hutan. Nah ini turap ini menyalahi, merusak ekosistem sungai ini turap ini. Harusnya tidak boleh diturap begini. Di Google Maps lihat di Jepang itu sungainya masih memang ngajet, sungai kecil tapi dia begini ya kayak papan bilang tadi. Dikasih pembatasnya lebih jauh, bukan pas di tepinya tapi lebih jauh ke dalam biar kalau banjir. Ada zona banjirnya kan? Iya. Jadi ini nanti muncul di mana nih? Nanti keluarnya di turunan lagi, dekat lagi. Hati-hati nanti turunnya, licin soalnya. WC-nya rusak. Jadi ini tempat tinggal kan? Kayaknya ada tempat orang masak-masak begitu. Iya, itu tadi yang dekat gedung pompa itu. Siapa yang tidak punya rumah itu lewis makan. Tapi sudah tidak ditempati orang kayaknya nih. Turun sini? Itu depan situ. Nggak bisa lewat sana? Ya, terus aja bisa kalian lihat apa di ujung. Belum pernah ke sana? Ini mentoknya sampai sini, itu ada tangga. Kalau sana mentok ya balik lagi. Ini gitu ya, Pak. Bagus tempatnya. Ini? Ini yang punya itu. Apa namanya dulu ada ini SMK-nya. Itu gedung baru itu apa namanya yang punya Yoshitomo itu apa nama sekolah ini lupa. Belakangan. Oh berarti mentok di sini. Itu kayaknya bukan sekolah lagi ya? Kok kayak hotel sudah? Lama tidak lewat situ. Ini Fakultas Kehutanan. Bisakah kita keluar dari sini? Tapi mari kita lihat. Dana milik Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Mularman bersertifikat. Tuh. Ini jalan sini ada. Ini ada ini dia roboh. Di jalan tapi roboh. Di sini. Mulai sini. Coba aja. Awas licin.
licin. Awas, hati-hati. Tidak terlalu licin. Beberapa hari ini hujan, kalau pas hujan-hujan kemarin, wah, tidak bisa lewat. Mudah-mudahan tidak tertutup. Mudahan terbuka. Ah, terbuka. Wah, segoy, korewa. Ini beringinnya, ada rumbai-rumbainya. Oh, beautiful. Jadi tembus di kehutanan sekarang. Oh, udah beringin ya lagi. Sana banyak rumbai-rumbai beringin ya. Kemana kita nih? Ke kiri, ke kanan? Ke kiri aja. Di kehutanan. Ini jalan. Kita ambil jalan kiri. Mana? Itu kayaknya kokopit. Ini namanya kokopit. Untuk tanam ini. Mana? Untuk semai tanaman. Mobilnya sudah tidak bisa jalan ini dua. Bersih. Ada udah mandi kayaknya, sabun sih. Sabun ada sampo. Lampunya juga lebih. Colokannya lepas. Ini ada tempat santai menarik. Santai kita. Kayaknya jalannya sekitar 2 kilo ya. Lumayan.